Terang sejarah Indonesia di tahun sabaraha, Aki, terang. Lahir 38 teh tahun KSDD Lebet tahun 44. Tahun 44. Terang. Berarti terang Jepang ya. Terang di sepedan zaman Jepang teh. Mudah-mudahan tunggu icalanan mudah-mudahan pajeng gitu. Dipiralkeun. Dipiralkeun. Jadi ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dulur-dulur nu aya di lembur baraya anu aya di kota kumaha dararamang sadayana. Ku uwa didoakeun mugia sing ginulur karahayuan barokah saralamat sadayana kalawan cager beuteung waras badan. Alo-alo di padesaan, emut ke sadayana, tah. Dulur kuring, tah, di tukang teh, nya, tuh. Balik kemana aja teh? Nah, iya teh, nuju ngadamal video kanggo YouTube. Oh, tah. Tepang sarang akang, nya. Tepang sarang nini, nya, tuh. Iya, tah. Ngahibur weh, dina tadabur alam TV, kayaknya. Tah. Nah kawan-kawan, jadi pepatah Semar itu sangat banyak sekali buat kita. Dan sebelum saya sampai ke daerah Kertajaga juga Ciputri, ya saya bertemu dulu dengan Kanjeng Eyang Semar yang berada di sini. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Sting sok. Nah jadi kawan-kawan di sini saya bersama dengan ibu-ibu tuh. Ibu, ya pedagang supados mungkin tarangan ibu naon amina? Ibu Atut. Ibu Atut. Ibu Wayi. Sok dugi ka mana wae geuter? Ke desa. Oh, sing pajengnya. Mudah-mudahan tuh icalanan mudah-mudahan sing pajeng dipiralkeun. Dipiralkeun. Jadi ini adalah pedagang namanya Ibu Atut. Ya, mudah-mudahan lancar mangga paleserannya tuh. Amin. Aya awak. Aya tuh. Nah, ini adalah Kertajaga. Nah, ini kawan-kawan, ini adalah rumah antik nih. Ini rumah Ibu RT-nya ya. Ini ramah kayaknya rumah tua yang sudah langka ini ya. Tapi sangat antik, Bu, ya. Ibu tahun sabar ngadamal na ieu? Tahun 74. Abi nuju alit kene nya. Tutingali. Jadi ini lihat teman-teman, tehel-tehelnya seperti ini adalah ini tehel yang masih kuno ya. Nah, yang masih kuno. Tahun 74 sampai sekarang rumahnya masih dipakai ya. Alhamdulillah hirobil alamin. Mohon iya saha neng? Iya putu. Iya putu. Mohon. Ya, alhamdulillah. Nah, ini sudah langka teman-teman. Nah, letaknya itu berada di dusun Kertajaga ya, Ibu. Ibu sarang Ibu naon Mina? Ibu Eda. Ibu Eda neng sana Mina? Dini, Pak. Mohon yang Dini. Mohon. Ya alhamdulillah neng nyangket tinggali di nata dapur alam tipinya. Nah, nah YouTube mohon. Nah kawan-kawan kita sekarang akan melihat ke sebelah bawah. Jadi nampak pemandangan di sebelah bawah ini sangat indah ya. Tuh, di sana itu ada tajuk ya. Dan ada beberapa tajuk yang kita kunjungi sekarang ini. Nah, ini ada batu ya. Tadi kata si nenek namanya batu apa ya? Mungkin ini adalah batu yang dianggap bersejarah oleh masyarakat di daerah sini.
Dan ini adalah sumurnya, kawan-kawan. Jadi kalau orang-orang kampung mau ke sumur itu, nah ke sini ya. Nah, jernih sekali, teman-teman. Nah, ini adalah tempat sholatnya ya. Namanya Tajug, yang ada di pinggir kolam. Tapi ini bukan balai kambang ya. Kalau balai kambang itu ada di atas kolam. Nah, ini kita lihat, teman-teman. Jadi nuansa kuno dapat kita lihat ya. Seakan-akan bahwa kita kembali ke alam di masa lampau. Nah, kita akan berjalan, kawan-kawan, ke sini. Ini jalannya belum ditembok ya, tapi nampak ada motor yang suka lewat ke daerah sini. Tapi justru dengan nuansa alam seperti ini ya, jalan yang merah seperti ini adalah salah satu keasikan tertentu ya, untuk melihat zaman ya, seakan-akan kita kembali ke alam masa lalu. Masih ada pohon yang agak besar, ini namanya pohon mahoni, kawan-kawan. Tuh di sana itu ada rumah ya, perumahan. Pemandangan yang sangat indah dan mempesona, membuat saya menjadi terkenang, kawan-kawan, akan kampung halaman. Mohon. Aduh ya, bumi kuno nun ini ya. Nu saha ya? Kuno ieu nu sapuna aya di dieu. Ieu mah bumi kuno nya. Oh, ieu di dieu. Ieu bumi nini di dieu. Oh, nu aki. Oh, namina aki ijo. Aduh ieu sepuh, ieu mah sepuh wedal ieu mah. 84 tahun. Alhamdulillah barokah. 78 awal bulan dunia kedua Jerman menjelang bulan dia lahir 78. Abi urang pangrumasan. Oh, pangrumasan. Aya rencana pangrumasan teh. Saha? Sok kaput. Hilap deui namanya. Sok kaput. Sok ngaput tadina teh nya. Mohon ka ditu nuju SD teh ka ditu pangrumasan teh. Mohon berarti sayuswa sareng bapak abdi ngantos pupus. Bapak abdi di pangrumasan namina teh Bapak Edo. Bapak Edo. Mohon. Mohon majeng pangrumasan teh. Mohon alhamdulillahirabbil alamin. Salik. Mohon mangka di dieu. Wios terang sejarah Indonesia ti tahun sabaraha aki terang. Lahir 78 teh tahun ke SD Lebet tahun 44. Tahun 44. Berarti terang Jepang ya. Terang di sepetan zaman Jepang teh. Jadi pun bapak mah mamatahan. Ijo maneh ulah sok udud jeung lamun udud. Bulat sekolah jeung teu beki udud dina teh tara teu terang ieu. Janten ti Aanom aki mah tara udud. Tara bari sok udud bapak. Ulah udud jeung sok berat sekolah. Mohon paingan atuh pinter aki dugikeun ka ayeuna. Alhamdulillah di Jakarta 18 tahun. Mohon. Sprena teh dieu teh. Aki pensiunan sanes? Di swasta. Ye. Oh, swasta. Tapi pengalaman di Jakarta nya. Jakarta da mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ayeuna teh. Jadi teman-teman, saya bisa berjumpa dengan Aki. Naon tadi teh? Aki Ijo Sudaryana. Aki Ijo Sudaryana. Ya, saya bertemu dengan orang tua ya, bahagia sekali. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan Aki lebih panjang umurnya. Amin. Lebih sehat badannya ya. Amin. Mudah-mudahan Aki jadi ahli ibadah, lebih getol lagi. Amin. Ibadahnya di bulan puasa ini ya. Lamun ta salat kudu maos robana atina fid dunya sanah wa fil akhirati sanah wa gina samana
nyuhunkan keselamatan di dunia jang keselamatan di akhirat. Amin ya Allah. Hatur nuhun ijazah doa nak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selamat. Amin. Mohon sabar putra aki teh. Tilu. Sadaya bersyukur keluarga, sekeluarga di Cibarengkok, dua keluarga di Bandung. Mohon. Atau sekadu turunan, sekadu incu lima. Lebaran badai arwihnya aki ke dia. Badai sana teh, badai ngelongok aki cina. Hari di dia putra nu caket ayah aki. Cibarengkok. Mohon, berarti aki di dia nyalira. Nyalira. Hari ini sahana. Wargi, ya Allah, aki teh nyalira di bumi ieu teh nya, ya Allah, betah. Alhamdulillah. Aki ieu ngadamel bumi tahun sabaraha? Tahun 74. Kok sami ya bulan itu. Jadi abdi pernah we sareng bumi kuno gini. Mohon. Di Jakarta ngadamel dieu. Mohon. Di Jakarta uih ka lembur tahun sabaraha aki? Tahun 72. Mohon. Kitu abdi mah nuju alit keneh keur orok keneh meureun 72 mah. Tiasa tepang sareng aki nya eta di kampung Kertajaga ieu teh nya Ki. Kertajaga ieu mah namina teh Ciputri Sumur Batu Daya Sumur ta. Eta ari sejarahna Sumur Batu kumaha Aki? Daya Batu eh. Daya Batu teh Bekapungkurna. Oh kitu, janten daerah Sumur Batu di dieu mah nya. Sumur Batu ieu teh, ieu teh blok Sumur Batu. Ciputri Sumur Batu udah dia namun alamat keundangan teh Ijo Sudaryana alamat Ciputri Sumur Ciputri SB. Aduh aki pinter geuningnya. Pinter geuning. Tah ieu sing damang ieu rada bareureuh nya aki. Henteu. Oh henteu tah? Henteu bareueuh. Oh pargalungkul eta mah biasa. Istilahna kebungkur teh ngejugrakan ngecornya. Biar anak-anaknya nanti dari Jakarta datang membuka ini Tadabur Alam TV. Doakeun ya, aki sing damang abi sami doakeun sing suksesnya. Anom kene. Ya Allah, sepuluh atas kolot abi. Ya Allah, sok emut kapun bapak abi teh. Mohon. Aduh. Ketumaha. Alhamdulillah.